Taman Pecut memiliki konsep air mancur yang dapat menari, lengkap dengan efek cahaya dan suara di malam hari dan saat-saat tertentu. Taman ini didesain untuk rekreasi malam hari yang salah satu tujuannya agar warga luar kota mau menikmati suasana malam di Kota Blitar. Selain itu juga terdapat monumen yang berbentuk tangan yang sedang memegang pecut di ujungnya. Pengambilan ikon Camati ini dikarenakan alat tersebut merupakan senjata zaman dulu yang dikenal dengan nama Pecut Samandiman yang bisa mempersatukan masyarakat. Jadi Taman Pecut ini memang filosofinya itu tadi saya sampaikan. Bagaimana upaya Pak Wali untuk selalu mengingatkan bahwa seluruh aparatur sipil negara itu selalu dicambuk semangatnya, dicambuk kreativitasnya, dicambuk inovasinya agar mereka selalu berkembang, berinovasi terus dalam menjalankan program-program yang selama ini sudah dijalankan ini. Nah, dibanding dengan taman-taman yang lain, maka ini memang punya filosofi yang berbeda. Tetapi juga nanti dalam perkembangannya itu di titik-titik yang lain yang sudah direncanakan di dalam RPJMD Kota Blitar yang akan datang, nanti juga akan dibangun lagi RTH-RTH ruang terbuka hijau yang bisa lebih mempercantik dan menambah kemajuan dari Kota Blitar ini. Di samping adanya monumen berbentuk tangan dengan pecut di ujungnya dan air mancur menari, di Taman Pecut juga terdapat beberapa sarana taman yang lengkap seperti air mancur statis, jalur pejalan kaki pada taman, gazebo, dan lain-lain. Keunikan Taman Pecut ini dapat dinikmati wisatawan dari segala penjuru, baik dari alun-alun, kantor wali kota, maupun jalan raya yang mengelilingi taman. Warga masyarakat Kota Blitar bangga sekali dengan dibangunnya Taman Pecut ini sebagai sarana taman bermain anak-anak, jadi lebih aman, nggak main di pinggir-pinggir jalan, terus juga lebih bagus untuk penataan Kota Blitar ke depannya. Setelah taman diresmikan oleh wali kota, warga pun berebut mencari ruang berfoto dengan background Taman Pecut yang tampilannya berupa air mancur menari-nari. Bahkan pada peresmiannya juga diwarnai dengan pemberian THR sebagai bentuk apresiasi Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar kepada para pengunjung Taman Pecut dengan beberapa kategori, diantaranya ibu hamil, lansia, dan pengunjung dari luar kota. Yang menyerahkan KTP tadi silakan, yang sudah dibacakan. Yang sudah dibacakan Pak Wali silakan langsung diambil.
sangat bagus sekali ini, pengunjungnya sangat ramai sekali ini. Tadi naik mobil juga macet sekali, jalannya cukup jauh sekali ini tadi. Ya menurut saya ini beda dari yang lain Pak ini. Ya semoga di daerah Kota Blitar ini tetap dikembangkan wisata-wisata yang bagus lagi. Pokoknya yang lebih dari kota yang lain lah. Sebagai destinasi wisata baru untuk memanjakan masyarakat, Kota Blitar butuh terobosan-terobosan di segala bidang, utamanya menjadikan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata, di mana pembangunan Taman Pecut merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata yang dicanangkan pemerintah Kota Blitar dan akan disusul dengan pembangunan destinasi wisata yang lain. Kita adakan seperti Pecut ini, Taman Pecut ini bisa untuk hiburan untuk malam hari, khusus untuk warga kota dan warga Indonesia. Iya, Bapak Wali juga sempat ngasih THR buat warga-warga yang jauh dari Kota Blitar. Itu maksudnya gimana? Ya ini kan hari raya, hal yang biasa kalau orang Jawa untuk beri sedekah, ini kan yang biasa, untuk biar senang untuk hari raya ini. Baik, pesannya untuk warga masyarakat Kota Blitar dengan adanya ikon baru di Kota Blitar ini dan juga janji-janji jenengan bahwa akan banyak ikon di Kota Blitar ini supaya Kota Blitar ini semakin luar biasa. Iya, ini kan saya mengharap untuk bisa dirawat dengan baik karena ini ikon yang utama. Nanti akhir tahun ada, tahun 2018 ada, tahun 2019 ada ikon. Sebelum saya mengakhiri ini, betul ada 5 ikon yang nantinya sangat luar biasa pada malam hari. Mudah-mudahan nanti Blitar ke depan menjadi Blitar yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Harapan pemerintah Kota Blitar kepada seluruh masyarakat yang kami cintai, kami banggakan. Mari kita jaga bersama satu destinasi wisata yang sedang dikembangkan untuk lebih menambah obyek-obyek wisata di Kota Blitar ini. Kita jaga supaya nanti terus bisa kita nikmati bersama, bahkan nanti ketika ini sukses berhasil dengan baik, insya Allah di tempat-tempat lain akan kita persiapkan juga berbagai keunggulan-keunggulan untuk menambah destinasi wisata Kota Blitar. Nah pemirsa, demikian tadi acara peresmian Taman Pecut yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah Kota Blitar dari adanya taman tersebut dapat terwujud dan menjadikan Kota Blitar semakin maju. Akhirnya saya Anissa Azahro mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.